Kembali lagi bersama dengan Bang Erul. Mohon maaf lahir dan batin di Hari Raya Idul Fitri ini. Dan kali ini Bang Erul mau silaturahmi ke Haji Hasna dan Bang Dante yang lagi viral banget goy di media sosial. Dan saya sudah sampai di depan rumah beliau. Dan kita mau review makan apa aja yang Bu Haji Hasna dan Bang Dante siapkan. Langsung aja kita masuk yuk. Oke, sekarang kita sudah berada di depan pintu. Biasa langsung dihadapkan dengan mata yang silau-silau warna emas gitu gue ya. Langsung aja kita mau lihat menu apa yang disiapkan dengan Haji Hasna dan Bang Dante. Halo. Assalamualaikum Bang Dante, Haji Hasna. Kita ketemu lagi yang viral goy, yang berikan ke salah satu fansnya juga ya di Facebook. 15 gram goy. Capek enggak bergetar tangannya. Ya, 15 gram tuh disimpan sini. Kebayangin goy. Langsung aja kita masuk sini lihat. Mohon maaf dan batin. Bu Haji, mohon maaf batin. Kita langsung disiapkan ini menu luar biasa goy. Ini tamu banyak. Alhamdulillah penuh. Luar biasa. Kita kalau masuk sini tuh mata langsung menyala-nyala. Nangantuk. Mata menyala-nyala ya, warnanya luar biasa bisa dilihat. Biasanya juga luar biasa ada penambahan dan perubahan. Seperti tadi kita pingin lihat apa yang disiapkan oleh Bu Haji Hasna dan Bang Dante di sini. Dan ini menu udah luar biasa, kita langsung lihat aja di sini ada apa? Puding rasa mangga. Oh, ada puding rasa mangga, bisa dilihat. Puding rasa mangga ya. Ini apa biasanya kalau khas Bugis itu apa namanya ini? Tepat apa? Bosara. Ada Bugis. Tepat Bugis. Wih. Ya. Di sini langsung ada puding. Saya siapin ini untuk tamu spesial, siapa saja yang mau datang. Ya. Dan saya tidak pilih kasih siapa saja yang mau datang bertamu di rumah saya terima. Umum ya. Selalu begitu. Bukan gitu. Oke, semangat. Kalau kalian lihat video-video sebelumnya itu ada gencar, pasti nangis. Iya. Jadi di sini ada puding mangga ya, Bang ya. Ada puding mangga, goy. Di sini tuh katanya ada berapa menu disiapkan? Ada penuh kue-kue 12 macam. 12 macam, goy. Biasanya dulu cuma 3 itu tuh aja nunya kan. Saya berjuang bikin kue dengan tangan buatan saya untuk spesial tamu-tamu saya. Luar biasa, goy. Jangan nangis pun anehnya Bu Haji ya. Biasa kalau itu biasa nangis. Di sini ada apa Bu Haji? Itu sanggara teleme. Sanggara? Teleme. Teleme. Iya, sanggara Belanda namanya. Sanggara Belanda, biasa. Iya, kue Bugis. Khas Bugis juga. Lanjut di sini ada sebuah juga. Ini buatan Bu Haji. Ini? Ini kue si kapur. Buat si kapur. Iya, kue si kapur. Dan selanjutnya apakah ini? Kita lihat. 1, 2, 3. Ini apa? Kue bolu. Kue bolu buatan Bu Haji juga? Iya. Oke, goy, ada kue bolu. Kue bolu apa bahannya biasanya? Telur, mentega, tepung. Macam-macam. Macam-macam ya. Berarti enak. Mau bikin enak rasanya itu kue bolu kan beda-beda rasanya. Beda ya, luar beda-beda biasa. Beda juga bahannya. Puding apa ya? Enak banget. Apa? Saking banyaknya tuh Bu Haji lupa, goy. Maklum. Puding telur. Oke. Okay. Telur ya. Karena saya bikin. Nah, ini uniknya di tempatnya Bu Haji Hasna tuh bentuknya seperti ini, goy. Ini biasa kalau kita gosok-gosok keluar emas bunga-bunga. Oh, bukan. Jadi ini memang unik. Dia menyimpan minuman sini ya. Iya, minuman. Kayak Sprite, Fanta, Coca-Cola gitu ya. Unik banget, goy. Memang warnanya tuh suka banget dengan warna-warna emas seperti gini, ya. Bu Haji. Pencinta gold ya. Oke, lanjut di sini seperti biasa juga ada es buah. Dan sekarang ini puding apa? Ini agar-agar rasa gula merah. Agar-agar rasa gula merah. Oke, mantap. Lalu yang ini Bu Haji? Oh, itu kue bolu, beda lagi yang di sana rasanya. Jadi ini kamu boleh tahu butuh waktu berapa hari untuk membuat semua? Satu hari. Pagi standby sampai lembur, malam. Pagi sampai malam. Lembur. Pokoknya lembur, berjuang. Ini sama puding mangga juga. Puding rasa mangga. Puding juga rasa mangga. Bukan hanya meja panjang ini, tetapi di situ juga ada. Sekarang kita ke situ lagi, kapan lagi? Coba kita lihat makanannya Bu Haji ini ya. Langsung aja ke sini. Kalau yang ini, kita lihat apakah dia isinya. Oke, kita lihat ya. 1, 2. Woi. Bolu pisang. Bolu pisang. Ini kue andalan saya. Iya. Ini kue andalan Bu Haji. Iya.
Mau tiap hari cicip bang, cicip. Cicip ya, kita cicip. Ini buatan dari pisangnya. Makannya langsung rasa kenyang. Ya, kita cicip bolu pisang Bu Haji. Iya. Ya, suka pisang Bu Haji. Suka banget. Suka banget. Iya. Ya hari saya diting waktu bulan puasa baru saya bagi-bagikan. Woi, mantap Bu Haji, suka bolu pisang. Mantap, coba ya, Goy. Bolu pisangnya Bu Haji itu mantap. Ya Bang Lante. Mantap. Mantap. Dorong ke sini. Ini apa Bu Haji? Ini puding rasa coklat. Puding rasa coklat. Oh, tadi puding rasa ini gula merah. Puding rasa mangga, agar-agar rasa gula merah. Ini coklat di bawahnya. Sampai bingung nih pasien datang mau makan yang mana Bu Haji. Yang ini? Kalau ini puding susu. Puding susu. Rasa puding susu. Susu. Suka susu? Susu. Nah, ini puding susu. Suka susu. Yang ini? Itu bolu peca. Oh, bolu peca. Bolu peca. Buatan dari gula merah. Ini mantap banget, Boy. Ini kue Bugis, Boy. Ya. Ini gula merah ya, Boy? Iya, gula merah. Ini kalau udah masuk di mulut tuh kayak ada airnya gitu ya. Ya manis, mantap, manis sekali itu. Ibu Haji Hasna ini udah terkenal dengan banget, terkenal banget di Tarakan. Siapa sih yang terkenal Bu Haji Hasna? Ya, Bu Haji. Selalu live. Selalu live di Facebook, bertiktokan, ya. Kemarin juga sempat bagi-bagi baju gamis. Dan yang paling viral itulah emas 15 gram bentuk bunga tuh, beuh, mata melotot yang lihat itu ya. Itu cincin kesayangan saya, tapi ya. Tapi kok dibagikan Bu Haji? Iya, karena saya sudah ikhlas, sudah berniat mau disedekahkan, tapi akhirnya yang mendapat adalah pengurus anak panti. Dari sini semua pengurus panti ya? Iya. Panti mana? Panti Jota Kerikil. Itu PPA Al-Quran. PPA Al-Quran. Oh, yang itu suka apa-apa Al-Quran ya? Iya. Oke. Bu Haji mungkin minta dikasih lihat ke Bu Haji. Bu Haji, makasih Bu Haji. Woi, luar biasa Bu Haji. Ini dari mana ini? Ini dari mana ini? Ini dari mana Bu Haji? Ini kalau ini hadiah kado dari suami. Masya Allah. Kemarin tanggal 11 ya. Apa ulang tahun ya? Ulang tahun. Oke, Bu Haji ulang tahun. Semoga panjang umur Bu Haji. Ulang tahun aja coba Bu Haji. Ulang tahun aja Bu Haji. Ini berapa gram Bu Haji? 51 gram. 51 gram Bu Haji. Ya, kalau ini 100. 100 gram Bu Haji. Ya, ini 100 gram. Udah berat Bu Haji? Berat, tapi berat. Sudah terbiasa hobi pakai emas. Jadi kalau dihitung-hitung berapa gram semua yang di tangan nih Bu Haji? Ini 50. 1, ini 100 gram. Jadi 150. 170, 190 gram. Ya. Dua tangan nih. Dua tangan. Udah berat Bu Haji? Enggak. Anu, biasa sudah. Ngeri Bu Haji. Ulang tahun dihadiahi 50 gram emas ya? Iya. Luar biasa Bu Haji. Sama suami. Nah, kita ulang tahun. Jojo harus terlalu liur, Pak. Heeh. Apa nih ya? Apa ini ya bingung. Nanti kejualannya apa nih? Luar biasa. Ini hari ini memang sebelum-sebelumnya sama juga, emas juga. Emas juga. Emas. Ada di dalam. Woi. Luar biasa, berarti memang hadiahnya emas. Bu Haji memang suka emas ya? Iya, saya memang berhobi apa emas. Emas dari dulu. Kalau emas kan besok-besok kita butuh, kita langsung ini. Oh, bisa. Bisa digadai ya? Gadai. Mm-hmm. Kita kan tidak tahu, tidak selama-lamanya ya, harta itu hanyalah titipan Allah. Di dunia ini hanya persinggahan. Di biasa. Bu Haji itu begitu memang. Kalau kita bercerita agak sedikit terharu. Artinya investasi emas ya Bang ya, Bu Haji ya. Dan Bu Haji bisa cerita sedikit nggak sih Bu Haji? Bagaimana? Ini pasti fansnya Bu Haji di Facebook ini penasaran. Kok bisa sih yang dapat emas kemarin 15 gram itu dari PP apa dari salah satu ustazah juga ya? Iya. Itu bagaimana prosesnya Bu Haji? Kemarin tuh viral banget sampai di Facebook. Saya